Jika anak ilahi yang jatuh mengetahui bahwa Anda datang, kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan. Kata Cao Yusheng. Orang nomor satu di punggungan ilahi yang jatuh sangat kuat dan tak tertandingi. Ada begitu banyak legenda di sekelilingnya. Wow, akhirnya aku akan bertemu dengannya. Kelinci kecil itu berteriak dengan suara wawa. Kamu berada di pihak mana? Siha menepuk kepalanya dengan suara dong. Ayah. Kamu berani menjentikanku? Kelinci kecil itu menatap dengan mata merahnya yang besar, langsung menghentakkan kakinya. Jalan di sebelah toko anggur segera runtuh dengan suara hong. Namun, hal ini tidak menarik perhatian. Pertempuran sering terjadi di kota pemakaman, dan penghancuran bangunan adalah hal yang sangat normal. Aku akan menunggu dia muncul, kata Si Hao. Dia selalu ingin menuntut penjelasan untuk kedua kakak laki-lakinya. Jika anak ilahi yang jatuh ingin membunuhnya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ayo, mari kita lihat-lihat juga, lihat apakah ada keberuntungan alami yang bisa didapat. Kata batu penyerang ilahi. Cao Yusheng memimpin, menuju wilayah lain. Kota pemakaman tidak memiliki tembok. Itu sangat besar dan sangat ramai. Ada pasar terbuka dan kawasan kota tua, tempat orang-orang baik dan jahat bercampur. Ada orang-orang dari berbagai tipe. Selain itu, kota ini juga memiliki daerah pegunungan. Warnanya merah tua, tertinggal dari pertempuran di era besar terakhir. Ada banyak harta langka yang terkubur di bawah bumi. Hanya saja, bumi terlalu keras, sulit untuk dibelah. Meskipun demikian, tempat ini masih terus-menerus dibajak oleh orang-orang sejak zaman kuno, tidak mau melepaskan benda-benda menakjubkan apapun. Yang mengejutkan adalah meskipun hanya ini yang bisa mereka lakukan, beberapa hal baik masih muncul dari waktu ke waktu. Manik yang berwarna merah seperti darah. Astaga, seseorang menggali sesuatu yang bagus. Jangan bilang padaku bahwa itu adalah esensi darah kental yang ditinggalkan oleh keberadaan yang tak tertandingi setelah kematiannya. Setelah berkeliaran selama 1 jam, teriakan alarm terdengar dari dalam kawasan pegunungan. Kemudian, pertempuran terjadi di sini. Seseorang mengambil tindakan untuk memperebutkan manik darah. Si Hao dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Sekalipun seseorang mempunyai suatu hasil panen, jika seseorang tidak mempunyai kekuatan untuk menyimpannya, mereka tetap tidak dapat membawanya. Masih akan ada kekhawatiran yang bertahan lama dalam hidup. Orang yang menemukannya meninggal, dibunuh bahkan tanpa diizinkan mengucapkan satu kalimat pun. Sekelompok orang mulai berebut manik darah. Yang menyedihkan adalah kemudian, mereka menemukan bahwa meskipun itu adalah manik esensi darah, esensi ilahi di dalamnya telah lama mengering, jadi itu tidak terlalu berharga. Sejak mereka tiba, mata surgawi Si Hao telah terbuka sepanjang waktu ini, simbol-simbol di dalam pupilnya cemerlang, terus-menerus menatap wilayah ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan harta ilahi apapun. Ada beberapa pecahan senjata dan artefak normal, tetapi pada tahapnya, dia tidak membutuhkan bahan berharga semacam ini sama sekali. Orang-orang sudah mengunjungi tempat ini sejak zaman kuno, jadi apalagi yang tersisa? Ayo ganti lokasi saja. Si Hao menggelengkan kepalanya. Gendut, apakah kamu berguna? Saya pikir Anda adalah orang penting di bagian ini, namun pada akhirnya, Anda membawa kami ke tempat seperti ini yang telah ditelusuri ratusan kali. Kelinci kecil itu menggerutu. Kota pemakaman tidaklah sederhana. Terlalu banyak misteri, dan ada satu tempat yang pasti menyimpan barang bagus. Sudah dikelilingi pemandangan tak beraturan selama ribuan era, hanya saja tidak banyak orang yang berani masuk. King Yi mengungkapkan senyuman tipis. Jurang hitam terletak di pusat kota pemakaman. Ketika seseorang melihat ke bawah, keadaannya gelap dan hitam, mustahil untuk melihat dasarnya. Seseorang hanya akan disambut oleh kegelapan. Tempat ini agak menakutkan, batu penyerang ilahi sedikit terdiam. Itu adalah sebuah batu, namun ketika melihat tempat ini, masih terasa seperti menggigil kedinginan. Kedalaman jurang itu, seperti namanya, sangat gelap, membuat orang lain takut atau takut. Samar-samar mereka bisa mendengar suara wu dari lubuk terdalam, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menangis. Pada saat yang sama, gumpalan kemegahan warna-warni akan muncul dari dasar jurang dari waktu ke waktu, pemandangan aneh yang mencengangkan. Ada yang berspekulasi bahwa artefak abadi jatuh ke dalam jurang yang gelap ini, menunggu orang untuk mengambilnya.
Sayang sekali, tidak ada yang bisa turun. Seorang tetua di samping berkata sambil menghela nafas. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Senior yang hebat sebelumnya menduga bahwa ada jarak tak berujung antara artefak abadi dan permukaan bumi, sampai-sampai benda itu tersegel di dalam dunia ini. Orang lain berkata sambil menghela nafas. Ada banyak makhluk di sekitarnya. Mereka semua melihat dari kejauhan. Tidak banyak yang berani turun. Itu karena tempat ini terlalu berbahaya. Kebanyakan dari mereka yang terjatuh akan mati, sulit untuk kembali hidup. Itu dikenal sebagai area alam pemakaman yang paling berbahaya. Tempat ini cukup aneh. Ada benda-benda keilahian di bawah bumi, tetapi sejenis aura memisahkan segalanya. Indra keilahian tidak dapat menembusnya. Siha berkata dengan cemberut. Benar, tempat ini yang paling menakutkan. Berdiri di permukaan masih baik-baik saja, tetapi jika seseorang turun, indra keilahian tidak dapat dilepaskan sama sekali, atau mereka akan dilahap, kata Cao Yusheng. Jurang hitam memiliki diameter 10.000 shang. Warnanya hitam pekat seperti tinta, dindingnya kuno dan kasar. Sejak kemunculannya, belum ada seorang pun yang benar-benar mencapai dasar sejak zaman kuno. Bahkan tokoh-tokoh besar kuno dari penduduk asli, makhluk menakutkan tingkat master sekte itu pun tidak cukup. Dikabarkan bahwa di masa lalu yang tak ada habisnya, tokoh paling kuat sebelumnya telah bergandengan tangan untuk memasuki jurang hitam, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bagi penduduk asli, ini sudah merupakan hal yang tabu. Para ahli paling kuat dari klan mereka tidak pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Benar-benar ada banyak orang di sini, gumam batu penyerang ilahi. Makhluk-makhluk memenuhi area di sekitar jurang hitam, semuanya melihat ke bawah. Penduduk asli cukup banyak. King Yi terkejut. Setiap kali Immortal Ancient dibuka, akan ada beberapa penduduk asli yang menjaga tempat ini. Jika orang luar membawa kembali sesuatu dari bawah, mereka bersedia menggunakan barang-barang yang sangat berharga untuk menukarnya. Ras Centaur, semua sosok mereka besar, setengah manusia setengah kuda, busur besar di punggung mereka. Dikabarkan bahwa makhluk paling kuat dari ras ini dapat menembak jatuh matahari. Ras iblis kuno, semuanya berwarna hitam pekat seperti tinta. Mereka memiliki sisik di sekujur tubuh mereka, penampilan mereka menyeramkan dan menakutkan. Tidak ada orang luar yang mau menyinggung perasaan mereka. Ada keberadaan yang sangat menakutkan di antara klan-klan itu. Mata Sihau sangat kesakitan. Simbol mata surgawi memadat, namun masih belum ada cara baginya untuk melihat dengan jelas. Tempat ini sangat menyeramkan, hukum alam yang aneh dan kekuatan jurang ini mencegahnya untuk melihat ke dalam. Mata surgawi kehilangan efektivitasnya. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Mata surgawi bisa digunakan dalam jarak dekat, tapi jika seseorang ingin menjelajah hingga ke dasar, maka itu pasti tidak akan berhasil. Cao Yusheng menggelengkan kepalanya. Secara umum, seberapa jauh seorang kultivator dapat melakukan perjalanan ke bawah? King Yi bertanya. Misalnya, seberapa jauh orang seperti saya bisa melangkah? Kelinci kecil pun bertanya, ingin turun untuk melihat-lihat. Tempat ini sangat aneh dan berbahaya. Jika Anda beruntung, Anda akan melakukan perjalanan lebih dalam daripada Master Sekte, tetapi jika tidak, Anda mungkin jatuh setelah 100 zhang. Cao Yusheng menjelaskan. Dinding batu jurang hitam ini ditutupi dengan simbol-simbol aneh, muncul secara tidak teratur tanpa ada cara untuk memprediksinya. Semakin jauh ke bawah, semakin berbahaya. Singkatnya, bagi para orang alam api ilahi, 100 sang seharusnya tidak menimbulkan bahaya apapun, mampu melindungi kehidupan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Si Hao mengangguk. Dia kemudian menanyakan beberapa detail lebih lanjut. Kamu tidak perlu turun. Itu terlalu berisiko. King Yi mengerutkan kening. Aku hanya merasa tempat ini agak aneh, seolah ada sesuatu yang memanggilku. Hanya saja, hukum alam di dinding batu menutup misteri ini, menghalangi saya untuk merasakannya dengan jelas, kata Si Hao. Dia mengatakan kepada yang lain untuk berhati-hati, jangan sampai dibunuh oleh orang-orang negeri surgawi. Jangan khawatir, formasi pembunuhanku sudah lama disiapkan. Begitu ada energi pembunuh, maka secara otomatis akan aktif. Ada spanduk formasi di mana-mana, kata Cao Yusheng. Kali ini,
Si Hao bahkan tidak membawa batu penyerang ilahi atau kupu-kupu kaisar, menuju ke dalam jurang sendirian. Dia bukan satu-satunya yang masuk. Ada beberapa orang di sepanjang dinding jurang hitam, semuanya merangkak ke bawah dengan hati-hati. Hanya ketika masuk barulah seseorang menyadari bahwa penerbangan lebih sulit daripada mendaki ke surga. Barang bagus. Siapa ini? Sebenarnya membawa kembali pecahan senjata yang hancur dengan batu 10.000 metode kecil yang tertanam di dalamnya. Ketika seekor makhluk muncul, ia menimbulkan teriakan kaget. Apa yang dibawa keluar pastinya barang bagus. Sekelompok penduduk asli segera mengelilinginya, bersedia menukarnya dengan banyak obat suci. Di tempat ini biasanya tidak ada yang menggunakan kekerasan, karena ada penduduk asli yang menegakkan ketertiban. Meski persaingan antar pihak luar sangat sengit, namun mereka tetap tidak melanggar pantangan. Si Hao melirik. Tanpa ragu-ragu, dia turun ke bawah seperti kera, dengan cepat menempuh perjalanan beberapa lusin sang. Benar saja, bukan saja penerbangannya mustahil, dia bahkan tidak bisa menjangkau indera sucinya, kalau tidak, dia akan merasa seolah-olah dia ditebas oleh pisau dan menerima kerusakan serius. Untungnya, roh primordialnya telah menerima baptisan, menjadi sangat kuat. Dia tidak mengalami kerusakan setelah tes sesaat. Namun, Si Hao masih tidak berani mengungkapkan kehendak sucinya lagi. Sungguh aneh. Si Hao sangat terkejut. Ketika dia mencapai lebih dalam, dia bahkan tidak bisa melihat sejelas di permukaan. Ada simbol-simbol misterius yang berputar-putar yang menghalangi segala bentuk pengamatan. Ketika dia berada sedikit lebih jauh ke atas, dia masih bisa melihat sedikit ke depan, tapi sekarang dia berada di bawah sini, bidang pandangnya dengan cepat menyusut. Jika dia tidak menggunakan mata surgawi, dia hanya akan bisa melihat pemandangan dalam jarak beberapa sang di depannya. Bahkan dengan mata surgawi Dao bela diri, dia hanya bisa melihat 100 sang. Hal ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati. Namun, ini membuatnya jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Cukup banyak kultivator yang meraba-raba, dengan hati-hati mencoba berbagai hal. Jangkauan pandang mereka terbatas, karena takut akan menghadapi sesuatu yang berbahaya. Benar saja, jarak 100 sang pertama masih dianggap aman. Meskipun ada simbol-simbol misterius yang berkelap-kelip, menyerang tubuh seseorang, itu masih mudah dinetralkan. Jelas terlihat bahwa dalam jarak ini, tidak ada peluang di dinding, dan tidak ada artefak yang terlihat. Mereka sudah lama dibawa pergi oleh penjelajah masa lalu. Begitu seseorang meninggalkan area aman ini, situasinya langsung memburuk. Si Hao dapat merasakan tebing yang kasar dan sedingin es membawa pola yang aneh dan meresahkan. Ah! Tidak jauh dari sana, seseorang berteriak sambil terjatuh dari dinding. Seluruh tubuhnya bersinar, tapi dia tidak bisa terbang. Suaranya menjadi semakin lemah, hingga akhirnya menghilang ke dalam jurang maut. Betapa menakutkannya! Beberapa orang merasa ngeri. Ketika dia mencapai 150 zhang, jumlah orang di tembok jauh lebih sedikit, karena turun lebih jauh akan lebih berbahaya. Satu kesalahan saja bisa mengakibatkan hilangnya nyawa mereka. Kecepatan Si Hao sangat cepat, bergerak di sepanjang dinding curam seperti kadal. Dia menuju ke bawah, tiba di ketinggian 600 zhang dalam sekejap mata. Selama proses ini, dia tidak mencari dengan hati-hati di dinding batu, karena dia sama sekali tidak peduli dengan bahan senjata biasa. Ketika dia mencapai kedalaman ini, jumlah sosoknya sangat sedikit, hampir tidak ada yang terlihat. Itu karena meskipun ada peluang atau keberuntungan, itu tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Tidak ada yang mau membuang nyawanya. Ini adalah bagian dari pecahan esensi bintang. Biasanya, bahkan Master Sekte pun tidak bisa mendapatkannya. Si Hao berteriak kaget. Ketika mencapai 800 Zhang, dia melihat senjata rusak di tebing. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih belum hancur, berkilauan dengan kilaunya. Namun, simbol-simbol kuat di dalamnya telah menghilang. Ketika dia mencapai 1000 Zhang, Si Hao sepertinya merasakan bahaya. Dinding batu bersinar, menghasilkan simbol-simbol misterius, hampir membalikkannya, jatuh ke dalam jurang. Ini menyusahkan. Namun, saya bisa merasakan semacam panggilan, seolah-olah panggilan itu semakin dekat. Dia mengerutkan kening, tidak ingin berhenti di sini. Ketika dia mencapai 1300 zhang, Si Hao merasakan tekanan yang luar biasa. Dinding batu ini membuat hatinya sedikit bergetar. Energi yang dilepaskan menjadi semakin menakutkan.
Namun, justru pada saat itulah dia melihat titik berkilau beberapa puluh sang di bawah. Setelah istirahat sebentar, dia menarik napas dalam-dalam, lalu turun lagi. "Ini, daun willow." Si Hao terkejut. Dia melihat daun Dewi Willow lagi. Warnanya hijau dan subur, penuh vitalitas. Dinding batu ini ditembus, menciptakan parit yang mengerikan. Ada noda darah merah tua di atasnya, serta simbol misterius. Sepertinya ada makhluk tak tertanding yang terbunuh di sini. Di dalam celah itu ada dua daun, berwarna hijau dan bening. Mereka tertinggal setelah Dewi Willow bertempur hebat. Apa sebenarnya yang ada di bawah? Dewi Willow telah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Panggilan seperti itu bukan dari Dewi Willow, Si Hao gemetar dalam hati. Daun yang tersisa berwarna hijau lembut, tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sejak ditinggalkan di sini. Mereka masih membawa kekuatan hidup, tidak dihancurkan. Si Hao mengambilnya. Simbol-simbol di dalamnya telah terhapus, namun masih ada gumpalan kekuatan hidup di dalamnya. Dia tidak tahu pertempuran sengit seperti apa yang terjadi saat itu di sini. Setelah hening beberapa saat, Si Hao memutuskan untuk terus menuju ke bawah untuk melihat apa sebenarnya yang memanggilnya. Dia tidak bisa merasa nyaman sampai dia melihatnya. Tentu saja, ini jika dia bisa turun lebih jauh. Jika itu terlalu berbahaya, maka dia hanya bisa berbalik dan kembali. Saat ini, dia sudah mengeluarkan tungku pil untuk melindungi dirinya sendiri. Jurang menjadi semakin gelap. Dindingnya kasar seperti sisik naga, dengan banyak retakan kecil. Bahkan ada fluktuasi mengerikan yang terjadi dari waktu ke waktu. Boom! Tungku pil bergetar, suara yang dikeluarkannya seperti guntur. Simbol berkelap-kelip di dinding batu, mendarat di tubuh tungku pil. Jika bukan karena tungku pil yang melindunginya, Si Hao kemungkinan besar akan jatuh ke dalam jurang. Hanya 1.500 sang, tapi sudah seperti ini, sebenarnya seberapa dalam? Apakah saya bisa turun lebih jauh lagi? Si Hao mengerutkan kening. Sial! Ketika mencapai 2.000 sang, tungku pil menerima pukulan keras. Segala jenis pola muncul di dinding, menyerangnya seperti palu. Tungku pil bersinar, dan samar-samar terdengar suara tangisan naga dan burung phoenix. Cahaya bersinar cemerlang, mengelilingi tubuhnya, melindungi wilayah ini. Sekarang dia sudah melakukan perjalanan begitu dalam, dia tidak bisa melihat makhluk lain. Ini sudah menjadi batas yang bisa ditangani semua orang. Jika mereka turun lebih jauh, kemungkinan besar akan ada bahaya besar. Ketika riak-riak tersebar dan dinding menjadi tenang kembali, Si Hao mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Dia merasa sedikit ragu. Haruskah dia terus maju? Jurang ini sepertinya tidak berdasar. Tungku pil itu luar biasa, kekuatan pertahanannya mencengangkan, tapi pada akhirnya pasti tidak akan mampu menahan semuanya. Apakah ada cara lain? Dia berpikir dalam hati. Voila! Si Hao mengenakan baju besi compang-camping, sesuatu yang dia peroleh dari alam rahasia langit asal. Itu tertutup lubang besar, dan goyangan acak apapun akan menyebabkan noda karat hilang. Namun, dia tahu bahwa hal ini luar biasa. Itu berasal dari kedalaman wilayah tak berpenghuni, mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa, terkait dengan Kaisar Petir. Yang tidak terduga adalah begitu dia mengenakan baju besi ini, dia merasakan kehangatan. Selain itu, armornya bersinar, menjadi sangat cemerlang. Armor ini beresonansi dengan tempat ini, seolah-olah ada semacam reaksi, secara tak terduga menjadi berkilau dan tembus cahaya. Bahkan bekas karat itu pun mulai terlihat bersinar. Adegan itu sangat mengejutkan. Apa yang terjadi di bawah? Mengapa ada bola cahaya yang bersinar? Mungkinkah artefak abadi telah digali? Banyak orang yang mengamati dari atas. Samar-samar mereka melihat sedikit cahaya, berkelap-kelip di sana, menyebabkan banyak orang terkejut. Di tebing, Si Hao tergerak. Dia tidak pernah menyangka akan melihat hasil seperti ini. Dia menetapkan resolusinya untuk terus bergerak ke bawah. Kali ini, segalanya berjalan lancar tanpa diduga. Bahkan riak yang dia temui sebelumnya lenyap sama sekali. Dinding batu yang kasar kembali tenang, tidak menunjukkan bahaya sedikit pun. Ini agak aneh. Mengapa baju besi yang compang-camping ini muncul kembali di sini? Mungkinkah Kaisar Petir meninggalkan sesuatu di sini? Si Hao benar-benar terkejut. Dia seperti kadal lapis baja, dengan cepat bergerak ke bawah.
Dalam sekejap mata, dia sudah mencapai 3.000 shang. Tidak ada sedikit pun kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan. Jurang itu tenang dan sangat gelap. Dia mengesampingkan segalanya, menggunakan kesempatan ini untuk segera menuju ke bawah. 4.000 shang, 5.000 shang. Dalam sekejap mata, dia sudah menempuh perjalanan 8.000 shang. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Berapa banyak orang yang bisa melakukan perjalanan sejauh ini? Itu terlalu tidak masuk akal. Akhirnya, Siha mendengar suara pipa. Dia melihat serangkaian bunga api. Itu tepat di bawah. Sementara itu, saat ini, armor di tubuhnya menjadi lebih terang. Itu melepaskan energi yang berkembang, serta suara gemuruh. Untaian demi untaian busur petir muncul. Iya? Siha melebarkan mata langitnya, melihat pemandangan di sana. Itu bukanlah dasar jurang, masih dalam perjalanan. Sedikit petir berkedip-kedip di tebing. Meski sangat lemah, ia tetap tidak menyebar selama ini, bergerak di dalam celah berbatu yang kasar. Agak menakutkan, bahkan membuat jiwa seseorang bergetar. Petir yang luar biasa, sisa petir yang menakutkan. Ekspresi Siha berubah. Jelas ada energi Dao abadi di sana. Busur petirnya sangat mencengangkan. Mereka memadat bersama, tidak berpisah bahkan setelah waktu yang tak ada habisnya telah berlalu. Selain itu, ada darah yang mengerikan. Meski sudah mengering, namun tetap mengeluarkan aura menakutkan. Ini adalah dua jenis tenaga yang sangat berbeda, satu milik petir, dan satu lagi membawa sifat dingin yang keras. Pemiliknya tersambar petir. Kaisar petir sebelumnya muncul di sini, membunuh makhluk menakutkan. Siho sampai pada kesimpulan ini. Pantas saja armor di tubuhnya bersinar. Apakah dia akan turun lebih jauh? Dia sudah berada 8.000 shang di bawah, namun secara tak terduga dia menemukan energi yang ditinggalkan oleh Kaisar Petir. Tempat macam apa ini sebenarnya? Meskipun dia merasa tempat ini sangat berbahaya, Siha merasa semakin penasaran, sulit menenangkan ombak besar di dalam dirinya. Dia benar-benar ingin melihat apa sebenarnya yang ada di jurang di bawah. Akan mempertaruhkan semuanya. Armornya bersinar, masih mampu melindunginya. Siha melanjutkan lagi, kali ini kecepatannya semakin besar, hampir seperti dia menukik ke bawah, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergerak di sepanjang dinding batu. Seberapa dalam tepatnya? Siha gemetar dalam hati. Selain itu, saat ini, dia merasakan aura familiar lainnya. Teknik Kun Peng beroperasi secara otomatis, menghasilkan sepasang sayap di punggungnya, beresonansi dengan tempat ini. Kun Peng. Setelah Siha bergerak ke jarak tertentu, mata surgawinya melihat wilayah lain. Ada beberapa sisik hancur dan dua bulu patah. Ini milik Kun Peng. Ia juga pernah bertarung di sini sebelumnya. Ekspresi Siha berubah, merasa semakin ketakutan dan takut. Tempat ini sungguh menantang surga. Ada genangan darah ungu tua lainnya yang terwarnai di sisik Kun Peng. Terlihat jelas bahwa darah ungu itu ditinggalkan oleh suatu makhluk setelah dibunuh dan dilarutkan. Genangan darah kental? Kun Peng telah melakukan pertempuran sengit di sini, membunuh makhluk semacam ini? Ekspresi Siha menjadi serius. Darah ungu itu setengah kering, tapi masih ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menatapnya, tapi tidak mendekatinya. Ini adalah pertempuran dari era besar terakhir, medan perang yang menakutkan. Siho, meski terkejut, masih memikirkan tentang apa yang dia saksikan. Mengapa semua makhluk paling kuat membantai mereka sampai ke jurang ini? Selain itu, mereka secara tidak terduga tidak menghancurkan tempat ini. Sepertinya dinding batu memiliki simbol yang tak tertandingi, berisi formasi yang tiada tara. Dia merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tetap menuju ke bawah. Kali ini lebih cepat. Dia bergerak sambil menempel pada dinding batu, sepanjang jalan melihat beberapa jejak sisa, semuanya dari pertempuran. Bahkan ada darah yang belum mengering, dunia energi pembunuh mengejutkan, sama sekali tidak bisa didekati. Ketika masih ada jarak di antara mereka, itu akan membuat seseorang merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Siha menghindari wilayah itu, dengan cepat bergegas ke bawah. Dia mencapai 50.000 shang. Kali ini, ada bulu-bulu rusak di antara jejak pertempuran yang menarik perhatiannya. Ketika dia memeriksanya dengan cermat, pikirannya bergetar. Ini mungkin bulu Phoenix.
namun simbol bulu yang sebenarnya telah dihancurkan. Mereka dimasukkan ke dalam dinding batu, sejumlah besar bekas darah merah tua yang sudah mengering di sekitar mereka, kekuatan hidup mereka terhapus oleh pola asli bulu Phoenix. Mengapa ini ada di sini? Jurang kuno macam apa ini? Dia merasa ini sepertinya semacam jalan. Para ahli yang tak tertandingi bertarung dengan sengit, saling membantai saat mereka bergerak, dan itulah sebabnya sisa-sisa jenis ini tertinggal. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk ke tempat ini? Ketika dia mencapai 90.000 zhang, Si Hao mendengar gelombang suara rengekan. Dia dekat. Dia mungkin berada di dekat bagian bawah. Disinilah dia sekali lagi merasakan aura Dewa Willow. Segera setelah itu, dia menemukan sebatang ranting emas, di atasnya ada sederet daun emas. Itu milik Dewa Willow, dan bahkan sekarang, masih ada fluktuasi kekuatan ilahi. Namun, mereka sudah sangat lemah, hampir musnah. Namun, ini masih sangat mengejutkan. Bagaimanapun, seluruh era yang hebat telah berlalu. Untuk cabang yang tertinggal setelah perjuangan hidup dan mati untuk tetap seperti ini sudah merupakan tantangan yang sangat menantang. Cabang pohon willow itu panjangnya satu zhang. Itu dipaku ke dinding batu, berkilau dan bersinar. Apa? Tiba-tiba, Si Hao gemetar. Dinding batu itu runtuh. Ketika dia mendekatinya, dia melihat makhluk yang rusak parah, tertusuk dahan pohon willow. Apakah ini musuhnya? Ini adalah kerangka yang rusak, yang ukurannya sangat besar. Sayangnya, hanya bagian dadanya yang tersisa, bagian lainnya hilang semua. Itu dipaku ke dinding. Penampilan seperti apa sebenarnya? Si Hao menatapnya. Sambil melihat tulang dada ini, dia memperkirakan bahwa tinggi makhluk ini setidaknya harus setinggi 3 sang. Peu. Tiba-tiba, setelah kedatangan Si Hao, gelombang kekuatan ilahi berfluktuasi. Tulang-tulang itu berubah menjadi bubuk halus, langsung hancur. Hal ini membuatnya terkejut. Itu jelas merupakan makhluk yang tak tertandingi, tidak membusuk bahkan setelah puluhan ribu era. Mengapa sekarang tiba-tiba hancur? Benar, dia langsung mengerti. Ini seharusnya disebabkan oleh cabang pohon willow emas. Itu telah ditekan selama ini, melarutkannya sepenuhnya. Cabang pohon willow masih ada di sana. Meskipun ia kehilangan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, bentuknya masih tetap dipertahankan. Ada juga energi Dao Abadi Samar yang mengalir keluar. Si Hao tergerak. Dia merangkak ke depan, dengan hati-hati menguji semuanya. Dia tiba-tiba berhasil mencabut cabang willow emas itu tanpa menerima luka apapun. Dia menempatkan cabang ini ke dalam kantong langit dan bumi, menyimpannya. Ini adalah Dewi Willow di era besar terakhir. Legenda mengatakan bahwa Dewi Willow mengalami kelahiran kembali, benih yang berkecambah kembali. Apakah ia masih mengingat masa lalu? Apakah mereka mempunyai misi besar yang ingin mereka laksanakan? Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu. Banyak hal yang hilang dalam transmisi, jadi tidak mungkin untuk mengatakannya. Saya sampai di bawah. Pikiran Si Hao bergetar. Dia melakukan perjalanan 100.000 zhang, akhirnya tiba di dasar. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di mana-mana di jurang ini, dari makhluk dari semua spesies berbeda. Mereka membentang sejauh mata memandang. Itu seperti sebuah negara kematian. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah ahli yang datang untuk mengambil risiko di jurang yang dalam, namun akhirnya jatuh dari dinding batu, mayat mereka menumpuk dalam waktu yang tak ada habisnya. Mereka ada di mana-mana. Ini, ada apa memanggilku? Pikiran Si Hao bergetar. Ada sebuah altar di sana. Itu sangat besar dan kuno, melepaskan energi kacau. Tampaknya telah ada bersama dunia, bertahan dari zaman kuno hingga sekarang. Altarnya rusak, sudah setengah hancur. Namun, aura seperti itu, perubahan besar seperti itu masih membuat orang lain gemetar, langsung ingin sujud dan bersujud ke arahnya. Ada berbagai jenis darah di altar, perak, hitam, ungu, biru, merah. Bahkan sampai sekarang, itu belum mengering. Seolah-olah mengalami pertempuran paling pahit. Meskipun darahnya dikelilingi oleh cahaya lembut altar, masih ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Jiwa Si Hao tergerak. Dia merasakan untuk pertama kalinya, betapa menakutkannya makhluk kuno abadi. Simbol jelas masih ada di dalam darah,
niat membunuh tidak pernah surut, dan justru karena itulah ia begitu menakutkan. Ini tidak seperti gumpalan darah abadi yang dimiliki oleh pewaris istana abadi, di mana energi pembunuhan yang terkandung di dalamnya telah lama terhapus. Ini semua adalah darah berharga yang paling primitif dan tak tertandingi, yang mempertahankan kekuatan Dao abadi dari masa lalu. Siha merasa jika setetes darah jenis ini keluar, itu akan cukup untuk membunuh tokoh tingkat master sekte. Itu terlalu tirani dan tidak ada bandingannya. Selain itu, ada ranting Willow yang patah, bulu yang rusak, dan benda lainnya di atas altar. Adegan itu sangat menakutkan. Apakah kamu yang menghubungiku? Mengapa kau melakukan ini? Hubungan seperti apa yang kamu miliki denganku? Setelah keterkejutan awal, Siha butuh beberapa waktu untuk menenangkan diri. Dia diam-diam menanyakan hal ini. Altar menjadi tidak jelas. Segala jenis retakan kosong muncul di sekitarnya. Tanpa sadar, Siha merasa seolah-olah waktu dan ruang terdistorsi, seolah-olah sungai waktu mengalir terbalik. Tempat ini. Siha mundur. Ada perasaan aneh yang sulit digambarkan. Suara honglong-long terdengar di udara. Setelah beberapa saat teralihkan, altar itu menjadi lengkap, tidak lagi rusak. Energi kuno meresap ke udara. Tempat ini menjadi tidak jelas. Itu adalah 9 naga yang menarik peti mati? Pikiran Siha bergetar. Samar-samar dia bisa melihat beberapa makhluk berperang besar. Kemudian, makhluk-makhluk ini memasuki peti mati perunggu. 9 naga menarik peti mati tembaga, menerobos belenggu dari altar ini, melarikan diri ke dunia yang tidak dikenal. Benar, Dewa Willow dan yang lainnya dikalahkan, dihancurkan di era besar kuno abadi. Ini adalah jalan yang abadi. Mereka melarikan diri melalui tempat ini. Sihao sepertinya sedang berbicara dalam tidurnya saat dia melihat pemandangan yang tidak jelas itu. Dia sebelumnya telah melihat di peti mati tiga dunia bahwa era besar kuno abadi telah terkubur seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Hanya 9 naga yang lolos sambil menarik peti mati tembaga. Dikalahkan, mereka semua dikalahkan, Siha mengulangi kalimat ini. Dengan suara weng, tempat ini menjadi sunyi kembali. Altarnya rusak lagi, tidak lengkap lagi. Cahaya lembut mengelilinginya. Di altar, berbagai jenis darah membentuk pemandangan yang mengerikan. Mengapa? Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Itu tidak masuk akal, Siha bertanya pada dirinya sendiri ketika dia menjadi berpikiran jernih lagi. Tiba-tiba, altar bersinar kembali. Tempat ini menjadi semakin buram, dan waktu seakan menjadi kacau. Perubahan mengejutkan sedang terjadi. Di altar yang rusak, kekosongannya terdistorsi. Seluruh dunia sepertinya menghilang. Bukankah peti mati tiga dunia sudah pergi? Mungkinkah ada hal lain? Siha menatap altar ini. Tiba-tiba, dia membelalakan matanya karena terkejut saat dia melihat altar kuno yang rusak ini. Kali ini, tidak ada hal aneh apapun yang keluar dari jalan ini, melainkan sesuatu yang datang. Sebuah kuali, yang sangat tidak jelas, sepertinya datang dari kejauhan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk muncul di altar ini, namun pada akhirnya, ia tetap tidak bisa benar-benar muncul. Samar-samar orang dapat melihat bahwa kuali ini memiliki 3 kaki dan 2 telinga. Bukaan kuali itu bulat sempurna, bagian dalamnya dipenuhi kekacauan besar. Untaian demi untaian sumber energi langit dan bumi dilepaskan dari dalam. Ada aura suci tertinggi. Hanya saja, itu terlalu buram, tidak bisa benar-benar muncul. Terlalu sulit untuk keluar. Boom! Altar itu bergetar. Siha melihat beberapa hal dengan jelas. Kuali itu tampaknya benar-benar terbentuk sedikit. Ada darah? Siha melihat kuali itu lengket dengan darah yang mencolok, apalagi hanya satu atau dua jenis. Warna merah tua itu mencolok. Samar-samar dia bisa mendengar sejenis panggilan. Seseorang berteriak ke arahnya, memintanya untuk pergi dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Aku, apa yang bisa kulakukan? Sihao kaget dan tertegun. Panggilan itu datang dari jauh dan sangat samar, hampir tidak terdengar, namun tetap sangat nyata. Itu bukanlah ilusi. Sihao berdiri di sana, tubuh dan pikirannya gemetar. Dia benar-benar ingin berjalan mendekat, tapi meskipun dia benar-benar menginjak altar, apa yang bisa dia lakukan? Kuali itu tidak bisa muncul, tidak bisa benar-benar terbentuk.
Selain itu, altarnya juga rusak. Itu terlalu kuno, dan ditambah dengan pertempuran besar di masa lalu yang menghancurkan separuhnya, tidak ada cara untuk mengangkut makhluk atau benda apapun. Weng! Altarnya bersinar, simbolnya kuno. Si Hao tidak bisa mengenali satupun dari mereka. Semuanya sangat misterius. Apakah itu pola Dao yang abadi? Boom! Kemudian, kuali melingkar berkaki tiga bertelinga dua berguncang hebat. Akan benar-benar terbentuk di altar. Huang. Terdengar tangisan. Masih ada kata-kata lain setelahnya, tapi dipotong secara paksa, sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Kuali itu terlalu kuno dan sakral, untuk sesaat benar-benar terbentuk, menjulang di atas altar yang tetap berada di jalur kuno sepanjang waktu. Saat ini, itu mengguncang langit dan bumi. Kuali ini terlalu misterius. Polanya bermacam-macam, termasuk bunga, burung, ikan, serangga, tumbuhan, semua makhluk hidup, serta bintang di langit. Segala jenis makhluk muncul, hidup dan hidup. Namun, itu lengket dengan darah, dan bukan hanya satu atau dua jenis. Aura yang tak tertandingi merembes keluar dari kemerahan yang gelap, memenuhi udara. Kehendak ilahi disalurkan keluar dari kuali ini, memanggilnya untuk naik ke altar dan memasuki kuali itu, meninggalkannya untuk memasuki medan perang tanpa batas. Tidak ada permusuhan, juga bukan ilusi. Ini adalah panggilan yang benar dan mendesak, yang mengharuskan dia untuk menyeberang. Apa yang telah terjadi? Apakah aku mengenal kalian semua? Nafas Si Hao terengah-engah, merasakan keinginan untuk melangkah keluar dan berjalan ke altar kuno itu beberapa kali. Dia merasakan dorongan untuk melintasi langit dan bumi, melakukan perjalanan melalui 10.000 zaman dahulu untuk melawan makhluk paling kuat. Cua! Kuali dengan cepat menjadi buram. Itu segera menjadi redup, menghilang di altar, hanya meninggalkan bayangan kosong. Terlalu sulit untuk benar-benar muncul di sini. Sangat jelas bahwa jika itu benar-benar datang, itu perlu menghabiskan kekuatan yang tak ada habisnya. Ia hanya bisa berhenti di kehampaan yang tidak jelas itu, menunggu jawaban di sana, menunggu seseorang memberikan bantuan. Ia mengalami tekanan hukum alam yang tak ada habisnya. Kenapa kamu memanggilku? Anda tahu saya? Si Hao bertanya dengan linglung. Tanpa disadari, dia sudah mulai berjalan, hendak mendekati altar. Dia benar-benar ingin melihat kemana kuali itu akan membawanya. Tiba-tiba, rambut halusnya berdiri, tubuhnya menjadi tegang. Dia segera mundur, menjauh dari altar itu. Sejak dia melangkah di jalannya sendiri dan mengambil langkah itu, mengembangkan untaian energi abadi, indra ilahinya menjadi sangat tajam. Dia selalu bisa merasakan bahaya satu langkah sebelum bahaya itu tiba. Saat ini, bahkan kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Dia memahami dengan jelas bahwa ada bahaya besar di sini. Jika dia melanjutkan lebih jauh lagi, dia pasti akan mati. Apakah ini jebakan, sejenis godaan, yang dengan sengaja membimbingku dan kemudian membunuhku? Dia sangat terkejut, merasa ngeri saat dia terus melangkah mundur. Altar yang rusak namun besar itu berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Garis demi garis cahaya yang mengalir muncul di sekelilingnya, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Jenis cahaya ini sangat mengejutkan. Bahkan untuk seseorang sekuat Si Hao, pikirannya masih sangat terpengaruh, merasa bahwa roh primordialnya akan meninggalkan tubuhnya, akan melemparkan dirinya ke dalam aliran cahaya yang mengalir ini. Dia mengerti bahwa cahaya warna-warni keberuntungan Dao abadi yang kadang-kadang dia lihat di atas jurang pasti merupakan pemandangan seperti ini. Semua orang mengira artefak abadi muncul di dasar jurang, tetapi kenyataannya, ini hanyalah cahaya yang dilepaskan oleh formasi transportasi kuno. N, cahaya ini. Ekspresi Si Hao serius. Dia melihat bahwa cahaya aneh itu dapat memutarbalikkan kehampaan dan membuka rentetan retakan besar, dan bahkan secara samar-samar melihat beberapa mayat kuno mengambang di antara retakan itu. Selain itu, pakaian makhluk yang mengambang di celah berbeda tidaklah sama, seolah-olah mereka berasal dari era yang berbeda. Sepertinya aura makhluk hidup lebih banyak. Apakah retakan di kehampaan berhubungan dengan beberapa alam kuno? Ia merasakan gelombang kecemasan dan kegelisahan, merasa tempat ini cukup kacau. Hal ini memberikan kesalahpahaman bahwa mereka akan menghilang ke dalam ketiadaan, tidak ada lagi dan memasuki celah kehampaan yang besar itu. Peng!
Tiba-tiba, makhluk jatuh ke dalam jurang dari atas, totalnya ada 4. 2 di antaranya mendarat di tepian, menabrak tumpukan sisa kerangka tanpa kelainan apapun. Sementara itu, 2 orang lainnya muncul di tepi altar. Mereka tersapu oleh cahaya, menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Kekuatan macam apa ini? Mata Siha membelalak, merasakan keterkejutan yang luar biasa di dalam hatinya. Salah satu mayat, yang awalnya adalah individu muda, segera mulai menua. Rambut hitam panjangnya dengan cepat menjadi seputih salju, dan kulitnya yang penuh kilau mulai mengendur, akhirnya pecah-pecah dan terlepas dari tubuhnya. Perubahan seperti ini terjadi terlalu cepat dan selesai dalam sekejap. Seluruh tubuhnya menua dan kemudian pecah, hancur menjadi abu, benar-benar hilang. Altar ini sangat menakutkan. Siha merasa ngeri. Saat ini, jika dia tidak mundur, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi debu. Mayat lainnya juga berubah, tapi sama sekali berbeda, membuat Sihal terkejut. Dia terus menatap ke arah itu. Ini awalnya seorang pria paruh baya, tetapi tubuhnya menjadi muda. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lembut, dan akhirnya, dia berubah menjadi seorang anak kecil. Cahaya di sana terlalu cemerlang. Namun, saat altar bergetar, anak itu langsung hancur dan berubah menjadi abu beterbangan. Ekspresi mata Siha menjadi kosong. Dia menatap altar itu, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Tempat ini sangat menyeramkan. Kekuatan semacam itu hebat dan menggelikan, bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia sama sekali. Dia juga memiliki teknik reinkarnasi, tetapi jika dibandingkan dengan altar, itu benar-benar sebutir butiran yang menghadap ke lautan luas, bukan sesuatu yang besarnya sama. Di tempat ini, ruang tidak stabil, dan waktu juga tampak kacau. Ada kekuatan penghancur yang menakutkan dan mengejutkan. Siha mengeluarkan 2 batang obat suci, secara akurat melemparkannya ke 2 arah berbeda. Dia membuka mata langitnya untuk mengamati perubahannya dengan cermat. Salah satu obatnya segera menyusut, menjadi empuk dan penuh kelembapan, lalu berubah menjadi benih, akhirnya meledak secara tidak stabil di angkasa. Perubahan pada obat suci lainnya bahkan lebih mengejutkan. Tumbuh dengan cepat, kuncup bunga bermekaran, dan kemudian mulai layu. Ia menghasilkan buah, mendarat di tanah. Tubuhnya sendiri menjadi kuning kering. Meskipun itu adalah obat suci, masih ada saatnya obat itu akan membusuk, tidak dapat hidup selamanya. Karena itu, ia membusuk, dan akhirnya kembali menjadi debu. Sementara itu, benih-benih tersebut juga menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Mereka segera menghasilkan tunas, sinarnya cemerlang. Mereka tumbuh dengan cepat, dan segera setelah itu, mereka berubah menjadi obat suci yang matang. Kemudian, mereka menghasilkan benih yang mendarat di tanah, sedangkan tubuh mereka sendiri mati, cepat menua dan menjadi debu. Sihal tercengang. Saat itu juga, wilayah itu sudah dipenuhi obat suci, sinar cahayanya cemerlang. Aroma obatnya sangat mencengangkan, aromanya melayang di udara. Altar ini terlalu menantang surga. Lupakan tentang mengembalikan makhluk tua dan tanaman obat ke keadaan lebih muda, hanya jenis terakhir yang memungkinkan tanaman obat menjadi matang dengan cepat adalah hal yang mengejutkan dunia. Jika orang lain mendapatkan ini, betapa hebatnya hal itu? Obat-obatan suci ada di mana-mana, kabut warna-warni bersinar, aroma obat begitu pekat hingga berubah menjadi cahaya suci, memenuhi tempat ini. Siha merasa seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik. Peu. Sayangnya, dengan terguncangnya altar, tempat ini menjadi tidak stabil. Seluruh lingkungan terpecah. Tanaman obat di mana-mana segera meletus, lalu berubah menjadi abu, semuanya mati, tidak ada lagi. Secercah cahaya menyapu, dan kemudian sekeliling altar dibersihkan dan dipulihkan. Tidak ada yang tersisa. Sihau tidak mengatakan apapun bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dia melihat ke altar, dan kemudian ke kuali yang tidak jelas, merasakan gelombang keheningan dan tidak bisa berkata-kata. Tempat ini membuat seseorang sangat terkejut, dan juga membuat seseorang memikirkan banyak hal, terlalu banyak asosiasi yang harus dibuat. Jelas terlihat bahwa waktu di sini kacau, ruang tidak stabil. Aneh sekali. Ini adalah tempat yang menantang surga. 3 peti mati dunia lolos. Ini adalah sesuatu yang saya tahu dan dapat saya pahami. Setelah waktu yang lama berlalu, Siha berbicara. Namun, dari mana asal-muasal kuali itu?
Ia ingin datang ke sini, tapi saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dalam pemandangan aneh yang saya lihat di padang rumput provinsi api ketika peti mati tembaga dibuka, tidak ada yang seperti itu. Siha mengerutkan kening. Dia merasa sangat sulit untuk tenang. Ada beberapa spekulasi yang mengejutkan, namun tidak ada yang bisa dibuktikan. Dari mana asalnya? Kenapa tidak pernah muncul sebelumnya? Tidak ada rumor mengenai keberadaannya di dunia saat ini. Kenapa dia memanggilku? Siha berkata pada dirinya sendiri. Hanya saja, dengan dirinya saat ini, mustahil untuk menginjakkan kaki ke altar. Kalau tidak, jika dia tidak segera mati, maka dia akan menjadi anak-anak, dan kemudian terhapus oleh kehampaan. Waktu dan uang di sini sepertinya terus berubah, mustahil untuk distabilkan. Tidak banyak makhluk yang bisa naik ke altar. Begitu mereka mendekat, mereka pasti akan mati. Sihau diam-diam berpikir untuk waktu yang lama, tidak mau bergerak sama sekali. Seolah-olah dia ketakutan saat menatap altar, benar-benar ingin memahaminya. Terlalu banyak misteri di sini. Semuanya diselimuti kabut. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menguraikan semuanya. Akan ada hari di mana aku pasti akan kembali dan naik ke altar. Saya akan menuju ke tempat yang tidak diketahui itu dan menjelajahinya sampai akhir. Sihau bersumpah. Sulit baginya untuk menemukan kedamaian tanpa memecahkan misteri tersebut. Dia selalu merasa kosong. Di masa depan, dia pasti harus kembali. Saya akan menjadi lebih kuat, kata Sihau. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk naik ke altar itu dan pergi melalui kuali itu, apa yang bisa dia lakukan? Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang pahit dan tak terbayangkan itu. Pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain. Dunia ini akan berubah. Perbatasan terpencil tidak stabil, dan kekacauan besar akan segera melanda ke 9 langit dan bumi ke-10. Bagaimanapun, bahkan Dewa Willow telah dikalahkan di masa lalu, hanya mampu melarikan diri. Semuanya berpotongan. Itu bukan hanya satu medan perang. Itu melewati sepanjang waktu. Seseorang harus mempertimbangkan unsur masa lalu dan perubahan besar selama bertahun-tahun. Waktu, ruang menghubungkan segala sesuatu dari masa lalu hingga sekarang. Mereka berasal dari daerah berbeda, medan perang berbeda. Di masa depan, itu pasti akan menjadi sangat pahit dan menyedihkan, tetapi ada kemungkinan itu akan menjadi sangat cemerlang. Saya harus menjadi lebih kuat dan naik ke puncak Dao Ilahi, menyapu semua musuh yang menghalangi saya, kata Sihau. Lalu, dia tiba-tiba berbalik, meninggalkan tempat ini. Dia ingin kembali ke atas jurang. Dia akan bangkit sekarang dan mengeluarkan setiap potensinya. Saat Sihau sedang berjalan ke dinding batu dan hendak memanjat ke atas lagi, dia berbalik untuk melihat tempat ini untuk terakhir kalinya. Dia terkejut sekali lagi. Kuali itu samar-samar terbentuk. Tepat pada saat ini, seseorang keluar dari dalam. Orang itu sangat tidak jelas, tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Orang itu berdiri di atas altar. Ini adalah, Siha merasa ini sulit dipercaya. Dia berhenti bergerak dan menatap ke arah itu. Siu! Altar itu bergetar. Keadaannya sangat tidak stabil. Cahaya buram bersinar di sana, dan kemudian sebuah lorong yang tidak stabil muncul. Orang itu terjatuh ke dalam, lalu menghilang. Seseorang datang, mendarat di lorong kosong, meninggalkan tempat ini. Kemana tepatnya, tujuannya? Suara Sihau bergetar. Setelah sekian lama berlalu, matanya menjadi tegas, ekspresinya serius. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini adalah gambar sisa dari masa lalu, kemunculan kembali sebuah ukiran. Semua yang saya lihat tidak terjadi sekarang. Siapa orang itu? Akankah dia bertemu orang ini suatu hari nanti? Jika mereka bertemu, dia akan dapat memahami siapa yang memanggilnya, berharap dia bergabung dalam pertempuran besar itu. Sihau tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat memanjat dinding jurang. Di jurang maut, ada banyak makhluk. Di mana Huang? Dia akan bertemu dengan salah satu klanku yang hebat. Seseorang berbicara, berjalan menuju King Yi dan yang lainnya. Para kekuatan punggungan ilahi yang jatuh, ekspresi Cao Yusheng berubah.